إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهاي orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, pada asalnya khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan dengan isu di dalam negara berkaitan dengan derma 2.6 bilion ringgit Malaysia. Tetapi oleh kerana mendapat permintaan daripada pihak berkuasa dan bagi menghormati keadaan serta penyiasatan yang sedang dilakukan oleh pihak yang berkenaan, sama ada oleh pihak polis diraja Malaysia termasuk cawangan khas, penyiasatan yang dilancarkan oleh SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, oleh pihak Bank Negara dan sebagainya, maka khutbah pada hari ini tidak akan menyentuh secara spesifik tentang kes yang sedang disiasat, yang sedang diambil tindakan oleh pihak berkuasa berkenaan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan adalah selari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala serta undang-undang di dalam negara ini. Walau bagaimanapun, sidang hadirin mukminin, saya ingin membawa perhatian kepada saudara-saudara sekalian kepada apa yang disebut sebagai Transparency International Global Corruption Report 2004, iaitu merupakan laporan berkenaan dengan penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dunia di peringkat antarabangsa yang dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai transparansi yang perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan atau negara di dalam dunia ini. Di mana report pada tahun 2004 itu telah menyenaraikan 10 kes corruption yang tertinggi di dalam dunia kita pada masa itu, yakni pada tahun 2004. Antaranya yang menduduki tangga yang paling atas melibatkan Presiden Muhammad Suharto, yang merupakan Presiden Indonesia daripada tahun 1967 sehinggalah 1998, yang melibatkan angka ataupun dana 15 dianggarkan antara 15 hingga 35 bilion US dollar. Bilion adalah ribu juta. Yang menduduki tangga yang kedua adalah Presiden Ferdinand Marcos, yang merupakan Presiden Filipina daripada tahun 1972 sehinggalah tahun 1986, yang melibatkan dana dianggarkan berjumlah antara 5 bilion US dollar ataupun 5000 juta US dollar hingga 10 bilion US dollar. Menduduki tangga yang ketiga adalah Mobutu Sese Seko, yang merupakan Presiden Kongo daripada tahun 65
hingga tahun 1997 yang melibatkan dana berjumlah 5,000 juta US dollar ataupun 5 bilion US dollar. Tangga yang keempat adalah Sani Abacha, Presiden Nigeria daripada tahun 1993 hingga 1998. Angka ataupun dana yang terlibat dianggarkan di antara 2 hingga 5 bilion US dollar. Pada tangga yang kelima adalah Slobodan Milosevic, Presiden Serbia daripada tahun 1989 hinggalah pada tahun 2000 yang melibatkan dana 1 bilion US dollar. Daripada tangga yang keenam hingga tangga yang ketujuh melibatkan Presiden Haiti, Presiden Peru, Perdana Menteri Ukraine, Presiden Nicaragua dan Presiden Filipina yang angkanya diangkanya adalah puluhan juta US dollar hingga menjangkau 800 juta US dollar. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, ini di antara nama-nama yang terdapat di dalam senarai laporan apa yang disebut sebagai Transparency International Global Corruption Report yang menunjukkan bagaimana pemimpin-pemimpin di negara-negara tertentu di dunia ini terlibat dengan apa yang disebut sebagai corruption, dengan terlibat apa yang disebutkan sebagai penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Dan angka yang disebut, yang dilaporkan menunjukkan kepada kita ia melibatkan angka yang sangat menggerunkan kita. Kenapa kita menyatakan bahawa ini adalah angka yang menggerunkan kita? Kerana rata-rata di kalangan kita tidak pernah melihat wang yang sebegitu banyak. Wang yang melibatkan bukan sahaja jutaan ringgit, bukan sahaja melibatkan puluhan ataupun ratusan juta-jutaan ringgit, tetapi melibatkan ribu juta ringgit, melibatkan bilion, bukan sahaja ringgit tetapi US dollar, yang merupakan satu angka yang sangat menakutkan kita. Untuk menggambarkan betapa banyaknya wang yang terlibat, yang melibatkan pemimpin-pemimpin di negara luar ini yang mencapai angka ribu juta ringgit, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita mengambil satu contoh pengiraan yang mudah untuk menggambarkan betapa banyaknya wang yang terlibat. Umpamanya, jikalau kita andaikan pada satu hari kita mengeluarkan 5,000 ringgit, kita andaikan kita keluarkan dari bank ataupun mesin pengeluaran wang tunai 5,000 ringgit sehari. Satu bulan kita mampu mengeluarkan sebanyak 150,000 ringgit. Kalau satu tahun kita berjaya mengeluarkan, dengan mengeluarkan setiap hari 5,000 ringgit, kita hanya berjaya mengeluarkan 1.8 juta ringgit. Kalau kita keluarkan wang itu 5,000 ringgit tunai setiap hari selama 1,000 tahun, selama 1,000 tahun setiap hari kita keluarkan 5,000 ringgit, angkanya baru mencecah 1,800 juta ringgit. Hanya baru mencecah 1.8 bilion ringgit. Belum mencapai 2 bilion, belum mencapai 3 bilion, hanya mencapai 1.8 bilion ringgit. Walaupun kita keluarkan wang itu sebanyak 5,000 ringgit sehari selama 1,000 tahun. Itu gambaran betapa banyaknya wang yang disebut dengan angka bilion ataupun ribu juta ringgit. Kalau kita keluarkan 5,000 sehari, 5,000 ringgit sehari selama 2,000 tahun, barulah ianya mencapai 3,600 juta ringgit ataupun 3.6 bilion ringgit. Sidang hadirin mukminin, apabila kita melihat report ini, ini amat menakutkan. Bagaimana Presiden Suharto, dana yang terlibat di antara 15 hingga 35 bilion US dollar, bukan 15 bilion ringgit Malaysia, tetapi 15 bilion US dollar
ini menunjukkan kepada kita bahawa wang sebanyak itu jikalau dikeluarkan 5000 ringgit sehari, kita tidak tahu berapa ribu tahun ianya akan kehabisan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa penyalahgunaan kuasa yang berlaku di Indonesia adalah sangat menakutkan, yang melibatkan seorang presiden yang beragama Islam dan bangsanya, rumpunnya adalah sama seperti kita. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos dan sebagainya yang melibatkan angka bilion di dalam mata wang ataupun currency USD. Ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, bahawa kita sebagai orang-orang Islam perlu meneliti perkara seperti ini supaya ia tidak berlaku kepada orang-orang Islam, tidak berlaku kepada negara-negara orang Islam, dan tidak berlaku kepada kerajaan yang dipimpin oleh orang-orang Islam. Maka kerana itu, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, negara kita dengan apa yang ada pada hari ini telah merangka beberapa perkara untuk berhadapan dengan pelbagai transaksi, antaranya apa yang disebut sebagai suspicious transaction. Apa yang dikenali atau dinamakan sebagai suspicious transaction? Antaranya mungkin transaction itu melibatkan dana untuk menolong keganasan di luar negara. Kerana itu Amerika telah memberi tekanan kepada negara-negara lain dalam dunia ini supaya mempunyai AMLA, Anti Money Laundering Act, untuk mengawal dan memastikan bahawa tidak ada dana yang disyaki menolong keganasan ataupun aktiviti-aktiviti pengganas di luar negara ataupun di tempat-tempat yang tertentu. Malah suspicious transaction ini dikawal dengan apa yang disebut sebagai threshold yang melibatkan angka. Kita buat andaian bahawa angkanya mungkin 50 ribu ringgit. Maka mana-mana pegawai bank, kaki tangan bank yang terlibat dalam transaksi, umpamanya ada seorang pelanggan yang memasukkan wang 60 ribu ringgit, maknanya melebihi daripada 50 ribu ringgit, maka itu trigger, itu akan menyebabkan kita boleh mensyaki bahawa kemasukan wang itu sebanyak 60 ribu ringgit sebagai suspicious transaction. Maka tanggungjawab, obligasi yang diberikan oleh kerajaan, khususnya oleh Bank Negara Malaysia, kepada mana-mana kerani bank, mana-mana pegawai-pegawai bank, para bankers umpamanya, mereka hendaklah alert, mereka hendak memaklumkan kepada pihak berkuasa berkenaan, khususnya kepada Bank Negara Malaysia, apa yang mereka hadapi adalah suspicious transaction. Kita tidak mengatakan bahawa transaksi itu sebagai transaksi yang semestinya jahat, sebagai transaksi yang semestinya terlibat dengan jenayah, tetapi sekurang-kurangnya bank negara dimaklumkan bahawa ada wang yang melebihi 50 ribu ringgit telah dimasukkan, dipindahkan ke akaun yang tertentu supaya bank negara boleh mengadakan siasatan dan kawalan. Itu di antara contoh undang-undang yang ada dalam negara ini. Maka sesiapa yang memasukkan wang 100 ribu ringgit, 200 ribu ringgit, 1 juta dan sebagainya, mereka tidak akan terlepas daripada kawalan bank negara. Maka bank negara akan mengawasi perkara-perkara seumpama ini. Tiada siapa di kalangan kita yang boleh menyembunyikan apa yang mereka lakukan, kerana kaki tangan bank akan memaklumkan kepada bank negara bahawa wang yang kamu masukkan yang melebihi 50 ribu ringgit itu boleh dianggap sebagai suspicious transaction. Maknanya transaksi yang boleh disyaki, mungkin, tidak semestinya, tapi mungkin boleh berkaitan dengan sesuatu perkara yang perlu dimaklumkan kepada bank negara. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kerana itu kita sebagai warga negara di dalam Malaysia ini perlulah percaya bahawa sesuatu undang-undang itu adalah perlu, dan undang-undang itu perlu dilaksanakan kepada kesemua warga negara, kepada kesemua individu. Walaupun kita mengetahui bahawa mungkin dengan intelektualisme, dengan kecerdikan, dengan smartnya seseorang itu, mereka boleh melakukan apa sahaja untuk mengelak diri mereka daripada dikesan oleh undang-undang. Apatah lagi penjenayah pada hari ini boleh menggunakan para peguam bela untuk mendapatkan pandangan para peguam sebelum mereka melakukan sesuatu jenayah. Tetapi sekurang-kurangnya, jikalau para penguatkuasa undang-undang tanpa mengira,
tanpa mengira siapa yang ada di hadapan mereka. Mereka melaksanakan undang-undang itu secara adil. Maka insya Allah negara kita akan terselamat daripada para penjenayah yang tidak berhati perut. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sebagai yang akhirnya, kenapa perlu kita berhati-hati dengan perkara seumpama ini? Para ulama apabila melihat kepada dalil-dalil yang ada, mereka telah membuat beberapa kesimpulan. Kenapakah penyalahgunaan kuasa boleh berlaku? Kenapakah korupsi boleh berlaku? Khususnya kepada nama-nama yang telah kita sebutkan sebentar tadi di luar negara. Jawapannya ialah, di antara nasihat yang diberikan oleh para ulama ialah kamu hendaklah melihat siapakah penolong-penolong kamu. Siapakah orang-orang kanan kamu? Siapakah yang mengelilingi kamu? Kerana apabila kita semakin berkuasa, maka semakin ramai orang ingin mendekati kita. Orang ini mendekati kita dengan pelbagai maksud. Jikalau kita semakin berkuasa, apakah kita merasakan bahawa semakin ramai orang mengelilingi kita adalah orang yang lebih ikhlas kerana Allah Ta'ala untuk berkawan dan bersahabat dengan kita? Jawapannya tidak. Semakin kita berkuasa, semakin ramai manusia berdampingan dengan kita kerana mereka mempunyai niat yang jahat. Mereka tidak ada keikhlasan dalam diri mereka. Jikalau kita ingin melihat siapakah kawan-kawan kita yang lebih ikhlas, yang jujur dalam pergaulan, lihatlah siapa dia yang bersama-sama dengan kita sewaktu kita terlantar di dalam hospital, sewaktu kita dibuang kerja. Siapakah kawan-kawan yang masih bersama-sama dengan kita sewaktu kita menghadapi sesuatu kecelakaan? Siapakah kawan-kawan yang bersama-sama dengan kita sewaktu kita dikenakan tindakan? Siapakah kawan-kawan yang masih bersama dengan kita? Majoritinya semuanya bertempiaran melarikan diri, mengelakkan diri. Tetapi pada waktu kita mempunyai pangkat dan kuasa, pada waktu kita berada pada tahap glamour yang kemuncaknya, pada puncaknya, maka pada masa itu ramai orang yang berdampingan dengan kita. Kita tidak perlu melakukan apa-apa kerana mereka akan melakukan segala-galanya untuk kita. Tetapi orang-orang kanan inilah yang sebenarnya menghancurkan masa depan kita, khususnya masa depan kita di hari akhirat. Orang-orang kanan inilah dengan lahapnya mengambil perkara-perkara yang haram dan mengharapkan kuasa yang ada pada kita untuk mempertahankan diri kita. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, percayalah bahawa negara kita ini akan selamat, kerajaan kita akan selamat, rakyat akan selamat selagi mana Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijunjung. Jikalau kita lihat Presiden Suharto umpamanya, jikalau ia digulingkan, apakah itu akan menyebabkan negara terumbang-ambing? Tidak. Ia ada timbalan. Di dalam partinya ada timbalan. Apakah dengan ketua itu dikenakan tindakan? Maka timbalan tidak boleh menaiki, mengganti, memangku kuasanya. Timbalan itu ada. Boleh memangku kuasanya. Sebagaimana Ferdinand Marcos, jikalau tindakan dikenakan kepada Marcos, adakah itu menyebabkan Filipina akan menjadi menjunam kedudukannya? Tidak. Kerana seseorang presiden ada timbalannya yang boleh memangku jawatan berkenaan ketika mana Presiden Suharto ataupun Presiden Marcos dan sebagainya disiasat atau dibicarakan oleh kerajaan mereka. Kerana itu saudara-saudara kaum muslimin sekalian, ingatlah kepada karangan Shakespeare sebagaimana yang saudara-saudara biasa baca. Apa yang disebut oleh Shakespeare dalam keadaan Brutus cuba membunuh ataupun membunuh Caesar. Apabila Caesar dibunuh dengan ditikam oleh Brutus untuk mengelak daripada kemarahan rakyat Rom pada masa itu, satu civilization, tamadun yang hebat pada zaman itu, apa kata-kata Brutus untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat Rom pada masa itu, daripada menyalahkan tindakannya yang menikam membunuh Caesar? Maka Brutus berucap dengan satu ucapan yang terkenal sebagaimana yang dinakalkan oleh Shakespeare dalam literaturnya. I love not because I love Caesar less, but because I love Rome more. Dia mengatakan bahawa bukan kerana aku sedikit sayang kepada Caesar, tetapi sebenarnya kerana aku lebih sayangkan Rome, untuk menutup jenayah
yang dilakukan oleh Brutus, maka Brutus mengatakan bahawa tindakannya itu adalah untuk menyelamatkan Rom. Maka sejarah itu berputar, sejarah itu berpusing, maka ada ketikanya ia akan kembali kepada kita jikalau kita tidak berhati-hati dengan apa yang diceritakan oleh sejarah. Apa yang penting, pelajarilah sejarah, gunakanlah akal, jadilah orang yang smart dalam kehidupan, orang yang bijaksana, sebagaimana sifat fatanah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهاي همبا الله، bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, di dalam surah At-Takatsur Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Maksudnya ialah kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal kebaktian oleh perbuatan kamu yang berlumba-lumba untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak-anak, pangkat, pengaruh, kuasa dan sebagainya, sehingga kamu masuk ke lubang kubur. Kamu masih lagi sebelum itu berlumba-lumba untuk mengumpulkan segala-gala yang berkenaan. Jangan sekali-kali sedemikian, wahai para hamba Allah. Kamu akan mengetahui kelak akan nasib buruk semasa ditimpa kematian. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian, mengumpulkan kekayaan, pangkat, kuasa dan sebagainya sehingga hampir kematian, kerana kamu akan mengetahui betapa buruknya akibat itu pada hari kiamat nanti. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang akan kamu hadapi di alam barzakh dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang bakal menjadi bekalan kamu di hari akhirat. Ingatlah,
demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang-julang. Selepas itu demi sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang derhaka akan melihat api neraka itu dengan penglihatan yang yakin, yakni semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Na'udzubillah min zalik. Selain daripada itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Maka marilah kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu dan bagi orang-orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, marilah kita pada hari ini, hari Jumaat, sayyidul ayyam, penghulu kepada segala hari, kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat dan mengucapkan salam ke atas kamu. Oleh itu wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benar ucapan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif bayna qulubina wa aslih zat baynina wa ansurna ala aduwika وعدونا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرور. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في بورما. اللهم انصر المجاهدين في فطاني وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر.